Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali bersama Bu Guru, bersama teman-teman semua. Kita patut bersyukur kepada siapa ya? Kepada Allah, karena hari ini kita diberikan kesehatan. Ya. Sehat semua. Ceria. Pagi ceria. Yo. Pagi ini kita akan belajar bermain, tapi dengan adanya bermain itu kita menghasilkan suatu karya yang bagus, yang indah dan menyenangkan. Apa ya kira-kira? Oh, enggak tahu. Di mejamu sudah kalian siapkan apa ini? Pasta warna. Ada berapa warna? Ada tiga warna. Ada warna kuning, yellow, warna biru, blue, warna merah, red. Pinter semua. Tiga warna ini, merah, kuning, biru, disebut warna dasar. Warna apa? Warna dasar. Kalau nanti kita campur-campur, misalnya merah dengan kuning kita campur akan menghasilkan warna oranye dan sebagainya. Ini pasta warna ini digunakan untuk bisa melukis, untuk apa? Mencetak, untuk gambar-gambar yang lain. Tentunya pasta warna ini dibuat, dikemas dengan tidak membahayakan. Karena terbuat dari tepung ini anak-anak. Tepung, kemudian warna, dan ada bahan-bahan yang lain untuk mencampuri ini bahan ini. Jadi tidak berbahaya. Meskipun tidak berbahaya, tidak boleh kalian makan ya. Karena ini warnanya kok bagus ya, kuning ini seperti keju, terus dimaem. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau dimakan ya berbahaya. Hati-hati di dalam menggunakan ini, karena bisa mengenai seragam kalian. Jadi harus hati-hati. Siapkan juga tisu dan juga celemeknya. Sebetulnya ada celemek ya, tapi kita tidak memakai celemek hari ini. Nih, kemudian ada buffalo warna putih. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk apa? Sebagai kanvasnya, sebagai tempat untuk membuat karyanya. Nih, ya sudah diturunkan. Hari ini atau pagi ini kita akan bermain menggunakan jari-jari kita. Semua mempunyai jari-jari. Iya. Ada berapa jari tanganmu? Yang sebelah kanan 5, sebelah kiri 5. Berapa? Siapa yang memberikan jari kita? Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena jari-jari kita bisa kita gunakan dengan gerak-gerak ya. Tidak kaku, bisa bergerak. Nanti kita mainkan, kita tarikan jari-jari kita pada kertas ini ya. Kita membuat karya pencerminan menggunakan pasta warna. Apa Nana? Pencerminan menggunakan pasta warna.
suatu karya seni yang indah. Ingin mencoba? Iya. Kalian tidak perlu takut untuk menuangkan warna yang ada dan yang kalian inginkan. Nih, langkah pertama, siapkan pasta warna dasar merah, kuning, biru. Sudah siap? Yang kedua, langkah kedua, siapkan bahan-bahannya selain pasta warna dan juga kertas buffalo, kertas yang agak tebal. Karena apa? Kalau menggunakan kertas tipis, karena pasta warnanya ini basah ya, seperti bubur. Jadi kalau meresap pada kertasnya nanti bisa cepat sobek. Jadi kita gunakan buffalo warna putih nih. Kemudian ayo kita sekarang mulai praktek. Langkah yang ketiga, tadi sudah langkah kedua. Kalian boleh melipat kertasmu dengan berdiri. Nih, dilipat sama, simetris. Ayo, semua. Boleh juga, Bu, saya yang lalu sudah berdiri, sekarang tidur. Boleh. Nih. Yuk, semua menggunakan yang tidur. Jadi boleh berdiri, boleh tidur, terserah kalian. Jangan takut-takut menuangkan. Yang agak banyak ya. Nih. Yang agak banyak. Kuning. Nih. Biru. Bawahnya jangan dijadikan satu. Sudah? Kurang banyak. Aji kurang banyak. Adel kurang banyak. Nanti kalau warnanya kurang banyak, menarikan jari-jarinya menghasilkan lukisan yang tidak bisa sempurna. Kurang, Ridho kurang. Sudah? Kurang, Davi. Sudah, kita tutup. Sudah, supaya mencampur warna yang di dalam ini, supaya campur, maka kita gerakkan jari-jari kita ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, supaya campur. Coba perhatikan. Nih, kita tekan ke atas dengan jari jempol, ke bawah, lagi ke atas, ke bawah. Sudah, dua kali aja, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Coba kita lihat, sudah campur apa belum? Nah, sudah campur kan? Nah, masih belum apa-apa. Kita tutup lagi. Sekarang, ayo kita gerakkan jari-jari kita. Tidak usah takut. Tarikan jari-jarimu di atas kertasmu. Ayo, terserah. Nah, gini boleh. Terserah. Nih, kamu buat apa jari-jarimu? Nah. Ayo, jari-jarinya ditarikan semua. Nih. Karena kalian masih kelas 1, masih pemula, jadi belum ada tema khusus. Jadi ini bebas. Belajar menari-narikan saja. Nih ya. Nih ditarikan jari-jarinya.
Jangan dibuka dulu, tarik-tarikan dulu. Ayo kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apa? Jadi bunga punyanya Bu Guru. Ayo kalian jadi apa? Ya, nih. Senang apa enggak? Senang ya. Nah, ini punyanya Bu Guru jadi bunga. Nih. Semua diangkat, bagus semua ya. Ayo, nih. Ayo diangkat, semua ditunjukkan. Nih, ini adalah karya teman-temanmu. Coba kita perhatikan ya satu-satu. Nih, punyanya Dias. Hasil karyanya seperti apa ya kira-kira ini? Seperti apa? Kupu-kupu? Ayo. Seperti bunga anggrek. Iya. Iya. Terus ini seperti apa ini? Oh iya, seperti kupu-kupu punyanya Zulfikar. Ini ada punyanya Raka. Seperti burung merak. Ini ya. Nah, ini punyanya Raka seperti burung merak. Ini tepuk tangan semua. Ya, ayo maju. Bangku dua, ayo. Hasil karya temanmu kelompok bangku dua. Apa ya jadinya ini? Nih. Ini seperti apa ya ini? Ini seperti burung apa ya? Kepala ular ya. Kepala ular apa itu yang ada di India itu? Oh, ular kobra. Ular kobra sedang berdiri kepalanya. Ya. Nah, ini. Terus siapa lagi ya? Ini seperti apa ini? Yo, seperti lukisan punyanya Wanda. Apa ini ya? Nah, ada hidungnya, ada matanya. Dah sudah ditunjukkan, tepuk tangan. Bangku tiga, yo. Ini ada kepunyaan temanmu yang menarik sekali. Ini punyanya Sela. Ada lingkaran di bawahnya. Menyerupai apa ya kira-kira? Layang-layang. Ini apa ini? Nih, ya. Tuh. Nah, ayo duduk. Dah, anak-anak senang pembelajaran hari ini. Nah, pencerminan menggunakan pasta warna. Lain kali kita akan belajar dengan permainan-permainan pasta warna yang lebih banyak lagi. Nih, nanti kalian di rumah bisa mencobanya, diajak adiknya untuk bermain menggunakan pasta warna. Ya, ibu akhiri sampai di sini. Salam ceria. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.